Pemirsa, petugas lapas kelas 2B Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Upaya penyelundupan dilakukan seorang pengunjung lapas dengan cara disembunyikan di ruang toilet lapas. Video rekaman memperlihatkan saat petugas lapas menemukan bungkusan plastik berisi obat terlarang di ruang toilet Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diketahui bungkusan plastik tersebut dibawa seorang pengunjung wanita berinisial FM untuk diberikan kepada IS, salah satu warga binaan. Sebelumnya FM mengunjungi lapas pada hari Kamis 25 Juli 2024. Sesaat setelah bertemu dengan ES, FN kemudian meminta izin kepada petugas untuk pergi ke toilet dan kembali menemui ES. Petugas yang curiga kemudian mengecek ke dalam toilet dan mendapati sebuah bungkusan plastik berisi 30 butir pil berlogo Y. Temuan ini kemudian dilaporkan ke Satres Narkoba Polres Gunung Kidul. Usai kunjungan, FM yang hendak pulang pun ditahan untuk dimintai keterangan. Saya dapat tadi, itu langsung kembali lagi, namun petugas kami merasa curiga dari gerak-geriknya. Disitulah kami menemukan bungkusan pil dengan logo G. Atas perbuatannya, FM kini harus berurusan dengan petugas Satres Narkoba Polres Gunung Kidul. Sementara AS yang diketahui adalah warga binaan dengan perkara penganiayaan sekaligus residivis narkotika dan beberapa bulan lagi bebas terancam hukuman dan sanksi register F dari lapas atau sanksi disiplin berat seperti pencabutan hak integrasi dan hak remisi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismawa Wibowo, iNews melaporkan.